Polis sedang mengesan pemandu lori tangki dipercayai memotong di lorong kecemasan di Lebuh Raya Seremban Port Dickson dari arah Seremban seperti dirakam dalam video tular. Ketua Polis Daerah Port Dickson Superintendent ID Syah Muhammad berkata lori tangki itu menggunakan nombor pendaftaran CEL5916 dan didaftarkan di sebuah syarikat pengangkutan beralamat di Bukit Raja Shah Alam. Katanya video berdurasi 16 saat yang merakamkan sebuah lori tangki menggunakan lorong kecemasan untuk memotong barisan kenderaan dimuat naik di Facebook.